Hello guys, welcome back to Isen Gaming. Kali ini saya akan bermain lagi ini ya, game ini ya. Game Tineria lagi. Di video kali ini saya akan apa nih? Saya akan membeli sebuah kereta api yang sangat langka sekali. Jadi gini guys ceritanya. Oke, saya belum cerita, gue sini ya. Gue udah komplit semuanya, komplit ini. Ini komplit semua ya, komplit. Nah, saya udah 6175. Soalnya gue beli ini, yang ini. Yang peppermint ini, karena ini ceritanya. Oke, sampai beli ya. Oke. Oke, udah. Udah beli peppermint ya. Dikit lagi udah hampir 40 ya. Level 40. Soalnya gue akan beli lagi yang ini. Nah, ini dia. Sambil tiket ke level. Oke. Kita upgrade. Ini dia upgrade-nya. Oke, udah level 140. Ya, level 40 ya, lumayan nih. Akhirnya level 40. Tuh, kita lihat di peta di sini ya, peta Arab Saudi ya. Oke, peta Arab Saudi level 120 berarti udah. Oke, 140 ya. Oke, gue sudah meng-up. Oke, untuk eventnya ke ini ya. Oke, sudah perlu dikecilkan ya. Oke, ini penampilan dari event apa tuh? Event ini ya, event Natal di game Tineral ini. Ya, inilah penampilannya. Oh ya, udah ceritanya nih tadi tahun sebelumnya sih. Oh ya, di tahun apa tuh? Oh tunggu, saya kenapa saya apakan ini dulu ya? Mana yang kita ini dulu. Udah 90 ya. Lengkap semuanya nih. Oke, udah, dan satu lagi saya akan geser. Tunggu geser mana ini? Nah, ini dia. Ini. Oke, ini sekalian biar review ini ya. Kereta ini di ini. Ya meskipun kecil tapi ganti aja ya. Oke. Itu penampilannya ya. Oke, sambil kita lanjutkan lagi. Ya, sering ngebug ya. Entah itu ngebug atau enggak ngebug nih ini ya. Ya, gitu ya. Enggak ada apa tuh? Fluid atau apa tuh? Fluid atau apa ya? Apa istilahnya nih? Klakson, bukan klakson tapi apa tuh? Fluidnya ya, enggak ada. Atau dari kereta api nih. Oke, gitu aja ya penampilannya. Saya akan ubah lagi ke ya kesukaanku ya, ini ya, ini. Oh ya, kalau jika mau lihat informasi seputar game ini, update atau apa, atau mungkin ingin melihat apa tuh informasi, atau ingin lebih tahu lagi tentang game ini, silahkan lihat aja di deskripsi tentang Instagramnya. Oke, kalian aja di deskripsi ya. Oke, saya akan menceritakan sedikit saja ya, sedikit atau kebanyakan atau banyak mungkin. Di tahun sebelumnya sih saya sudah mendapatkan yang ini ya, yang ini. Tunggu loh. Saya akan lihatkan yang ini. Ah, yang ini. Yang Santa Snow Golem nih, yang ini udah dapat ya di tahun sebelumnya. Dan ini satu lagi di ini. Nah, ini udah. Oke, ini. Mana? Yang ini satu dan ini satu. Saya sudah mendapatkannya. Ya, tahun sebelumnya ini eventnya itu ya, di video sebelumnya. Oke. Inilah bentuk penampilan dari eventnya ya. Bentuk apa tuh? Ya, dari perjalanan di pemandangan kayak ini ya di event Natal ini ya. Ya, di video sebelumnya tuh di tahun berapa tuh? Di tahun 2019. Di tahun 2019 pertama kali gue upload video sebelumnya ya. Video-video lama lah. Apapun video lamanya yang resolusi rendah, saya baru tahu guys, resolusi rendah. Saya rekam pada resolusi tertentu ya. Misalnya yang paling gue tahu yang paling itu sih ya 240. Nah, gue kan saya 250, saya pikir-pikir lagi.
yang resolusi paling tinggi itu di YouTube, apa tuh di YouTube resolusi paling tinggi, rekam pada rekam pada resolusi rendah, kemudian terus gue upload, gue kirain resolusi tinggi itu pada YouTube, malahan berpengaruh pada resolusi di perekamannya, misalnya 240K ya, jadi gitu ya, itu resolusinya video sebelumnya dan gue akan dan saya akan perjelas lagi, jadi paling maksimal ini 720p ya resolusinya, paling jernih sedikit ya, ya itulah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke apa bentuk-bentuknya ya, apa bentuk-bentuknya, dan saya sudah membeli ya, dan event ini ya karena event ini ada, oh ya saya akan jelaskan sedikit ya, setiap tiga bulan Oktober, November, Desember itu ada tiga event tiga pulau berbeda ya. Kalian mau lihat aja di video-video sebelumnya. Jadi nanti saya di video sebelumnya itulah ya. Tentang game ini aja playlistnya dan itu dan lain sebagainya. Ya, kalau jika mau minat sih download aja di game di Google Play Store ya. Di Google Play Store game ini ya, ada. Jadi gitu ya. Dan saya udah selesai ya. Ini udah saya udah beli itu udah level 40 ya. Ya, tuh. Saya sudah dapat semuanya, Peppermint udah selesai, dan sekarang gue akan tingkatkan yang apa ya? Tingkatkan apa nih? Tingkatkan lagi yang ini level 3 yang ini, lalu yang ini dan juga ini juga level 3. Mungkin ini dapatnya mungkin 3000 mungkin berapa nih? Banyak lah, 3000 lah, mungkin 6000 dapat berapa nih? Dapatnya 3 kali ya, 6 mungkin 2, 4, 6. Berarti 3 buah ya, 3 kali ini. Mungkin ya selama 2 minggu ke depan, 2 minggu ke depan ya event nih. Ya gitu, 3 buah. Mau upgrade sih mungkin yang bagus saja ya. Mungkin ini apa ya? Di video selanjutnya nanti atau apalah ya. Saya bingung mungkin lah gitu ya. Untuk sekarang mungkin untuk sekarang mapnya nih. Oke. Untuk semua nih, semua cerita di game ini sudah selesai ya. Sudah tahu ceritanya, mungkin masih Inggris tapi jadi Amerika sampai seluruh dunia sudah tahu ya cerita-cerita tapi masih Inggris, tapi enggak apa-apa sih, saya sudah ingat ya. Jika mau game ini silakan download. Ya mudah aja apa tuh bahasa Indonesia ya, kalau gitu ditambahkan PR Editing Studio dan sebagainya itu ya. Yang saya lukan sih apa tuh apa ya kucingan dengan suara tuh ya. Saya lakukan sih yang cuman adalah upgrade semua upgrade ya. Apa nih itu semuanya yang set ini saya lakukan di game ini hanyalah set ini, semua stasiun sudah upgrade. Saya hanya apa tuh satu ini adalah apa tuh maksudnya gini, saya ini mau kirim barang, ambil jual beli barang, antarkan barang hingga 100% semuanya, dan juga mau upgrade hingga ke ini, hingga level max kayak ini nih, stasiun level max. Yang belum ini, bayar yang belum ini, yang putih-putih ini, yang belum kayak rumah semuanya. Nah, itu mau di-upgrade semuanya. Hingga seluruh dunia sudah mentok ya. Enggak ada lagi yang mau di-upgrade maksudnya. Nah, itu mau enggak ada lagi mau upgrade gitu, guys. Ya, lihat aja masih ada putih-putih dan ini semuanya sudah di-upgrade ya. Ini kemajuan saya. Ini bentuk penampilannya semuanya di upgrade kecuali yang ini semuanya udah upgrade, ini sudah lalu ini udah, lalu bagian ini udah, bagian Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Rusia, dan sebagian dari ini Ocean di antara Asia-Asia lah. Pokoknya Ocean Asia itu belum upgrade sepenuhnya. Soalnya mahal sekali, 500 juta 500 ribu sampai 3 jutaan lebih lah, untuk 3 juta koin lebih.
Untuk tuh saya kumpulkan itu aja lah. Itu jadi misi-misinya. Dan ini satu apa nih? Dari buku-buku ini logout questnya. Ini coming soon, nggak tahu kapan update-nya ya. Coming soon ini penting, udah penurunannya. Dulu 95, sekarang 67 ya. Nah, mungkin coming soon, mungkin nggak tahu kapan update yang ini, cerita dari Asia Tenggara ya, di Indonesia, Asia Tenggara. Nah, itu Asia Tenggara bagian India maupun Indonesia. Ini complete, ini juga ini. Oh ya, aku lihat aku udah download APK-nya, yang download yang APK yang cheat. Cek aja di pencarian YouTube ya, di pencarian YouTube. Kalau juga sudah sampai 100% maka hadiahnya permata. Mungkin 20 permata, 30 permata, saya lupa lah. Yang penting hadiahnya pokoknya permata ya. Permata biru. Sudah sampai kalau jika complete region apa sajalah. Mulai dari Amerika, Alaska, pokoknya sudah complete dapatnya permata. Itu aja itu sekarang-sekarang ini, itu aja. Dan saya belum belum building apa tuh, belum mendapatkan semuanya. Saya belum bikin-bikin dari pabriknya, pabrik ini ya. Pabrik-pabrik sebelum ini bahan-bahannya susah, bahannya malas ya. Misalnya kayak ini misalnya. Kayak ini udah. Lalu kayak ini guys. Ini bahan-bahannya ku cari di daerah Amerika lah. Kalau bahan kayak ini bahannya dari Amerika semuanya, Amerika Serikat lah gitu semuanya. Jadi gitu aja ya. Amerika Serikat semua bahan-bahannya ini. Malas sih cari bahan, maunya nih mau fokus ini ya, antar barang jual beli di seluruh dunia lah gitulah maksudnya. Ya kalau jika nggak paham pembicaraan ini, nggak paham silakan cuekin atau abaikan aja ya, kalau jika kalian nggak ngerti. Itu aja, jadi itulah gameplaynya untuk Natal ya. Untuk Natal banyak lah gitu, ada itu dan ya pokoknya ini video ini udah terekam ya gitu. Itu aja ya, nggak lagi yang gue bahas ya, itu aja ya, kalian udah tahu ya. Dan kayak malam mungkin ya. Oke, saya akan kayak malam ini ya penampilannya. Malam kayak ini penampilannya. Silakan lihatnya kayak pemandangan desa kota kayak ini ya. Desa kota. Nih, kalian lihat nih. Oke. Saya akan perlihatkan sedikit aja ya. Nah, dan gue akan percepat. Ah, dan ini ya. Ya. Di video sebelumnya itu resolusinya rendah ya. Di video sebelum game ini rendah sekali. Bahkan sampai-sampai gue mata gue sakit. Enggak sakit sih, tapi burik jelas gitu ya, gitu. Okelah. Oke, enggak ada lagi ya mau itu, dan ada gunungnya. Pokoknya itulah intinya ya. Aku jika ada video apa nih? Oke lah, nanti saya akan tentang game ini mungkin. Oh ya. Nanti satu hari nanti di video selanjutnya nanti saya akan bakalan yang resolusi paling terbaru lah, resolusi 720p ya, yang event Harvest Moon ya. Harvest Moon itu resolusinya juga jelek ya. Nanti gua akan tingkatkan lagi, akan videonya lagi, mungkin cari lagi video, ada videonya dibahas ya, untuk kontennya ada videonya. Di video sebelumnya sih burik-burik sih karena resolusinya sangat rendah. Nanti akan remaster atau mungkin video mah di update atau mungkin di post ulang, mungkinnya gitu, upload ulang gitu. Jadi gitu aja ya, sebagai ya kena mungkin itulah ya. Karena ya, oke, nggak ada lagi yang gue bahas atau apa lagi gitu apa bla 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 bla, yang penting kalian udah tahu ya, gitu. Seperti itulah penampakan dari event tersebut. Jadi gitu ya. Ya jadi gitu. Oke, mungkin sampai segitu saja pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aktifkan lonceng supaya tahu video-video terbaru dari channel ini. Share video teman-teman kalian supaya tahu video-video ini. Dan coba share ini. Jangan lupa beritahu teman-teman itu. Subscribe channel ini gratis tanpa ada
Di apapun gratis, pokoknya gratis ya. Gratis. Oke. Dan jangan lupa follow sosial mediaku. Link-link semuanya ada di semuanya ada di deskripsi. Semuanya ada di deskripsi. Video sosial mediaku. Jadi itu aja ya. Jadi itu aja dan itu aja. Oke, baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Gak lagi mau dibahas tentang game ini. Nanti di video selanjutnya di game ini, nanti game Tinerel bakalan di update, mungkin di posting ulang uploadnya, atau mungkin di remake, bukan di remake, atau mungkin remake resolusinya, atau mungkin atau remaster atau upload ulang video ini ya, karena di video sebelumnya tuh saya nggak nyangka ya video itu ya uploadnya resolusi tergantung itu. Wah, kalian udah ngerti ya. Jadi gitu aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, gak ada lagi ya. Oke, ya gak ada lagi ya. Aduh, nanti bakalan nanti dikoreksi video kalau jika ada ceritanya atau apa ya, dikoreksi di deskripsi ya, nanti jika ada dikoreksi. Oke lah. Oke, sampai oke, baiklah. Sampai jumpa, dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.